Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi cara untuk mengatasi masalah pada jambu kristal atau jambu biji seperti ini yang mengalami daun kering atau daun kebakar seperti ini teman-teman. Penyebab dari tanaman seperti ini kita sudah bisa pastikan dari media tanam ini teman-teman. Ini media tanam sudah cukup lama dan sehingga media tanam ini sudah menjadi padat dan akarnya pun tidak bisa berkembang. Untuk langkah tanaman seperti ini teman-teman, kita akan melakukan pemangkasan dulu. Yang pertama, kita akan buang semua daun yang kebakar ini, juga melakukan pemangkasan sebagian dahannya. Setelah itu kita akan bongkar media tanam ini. Jika nantinya akar dari tanaman ini sudah tidak sehat atau berwarna hitam, kita akan lakukan pemangkasan akarnya. Tujuan untuk pemangkasan akar itu yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar yang baru sehingga bisa memunculkan tunas yang baru lagi pada tanaman. Dan kita sudah lakukan pemangkasan teman-teman, semua daunnya kita buang, hanya meninggalkan satu dahan daun saja. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan lakukan penggantian media tanam. Dan ini akarnya sudah penuh teman-teman. Kita sudah bongkar teman-teman, sebagian dari akar serabut ini kita buang untuk memicu pertumbuhan akar yang baru. Kemudian untuk media tanamnya kita menggunakan tanah, sekam dan pupuk kandang. Dan ini setelah satu minggu setelah penggantian media tanam sudah memunculkan tunas yang baru lagi. Dan untuk video ini kita cukup sampai di sini teman-teman. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.